Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on YouTube channel Cuanan. Selamat pagi. Kali ini di jam 8 lebih 15 menit sedang berada di tengah-tengah kota Kebumen, tepatnya di Alun-Alun. Seperti biasa, lihat situasi, kondisi, suasana saja. Sekalian jalan-jalan. Dan ternyata terpantau ramai juga ternyata, guys. Dipadati para pengunjung dan juga para pelapak. Dan kebetulan tadi pas jalan-jalan puter-puter alun-alun, saya melihat ada penjual kacamata. Saya mampir sebentar untuk melihat-lihat. Saya pikir ada kacamata yang saya ingin, tapi ternyata nggak ada. Untuk harganya pun juga murah-murah juga harganya, cuma 30 ribuan. Tapi ya dengan harga segitu kualitasnya ya jangan ditanya lah. Pastinya ya kurang jos kalau menurut saya sih. Dan akhirnya saya putuskan untuk tidak membeli kacamata itu. Lagi pengen cari kacamata army hitam sebenarnya. Alhamdulillah ya, Car Free Day sudah ramai seperti biasa. Seperti biasanya sudah kembali normal beraktivitas seperti sedia kala. Semoga corona cepat hilang dari muka bumi ini, khususnya di kota Kebumen tercinta. Amin. Motoran di hari Minggu pagi memang menyenangkan ya, meskipun nggak ada tujuannya. Ya daripada di rumah saja yang penting keluar, merefresh otak, ya fresh pikirannya. Jalan-jalan juga nggak harus pakai motor, bisa pakai sepeda, jalan kaki, sekalian jogging, olahraga pagi, apalagi di hari Minggu pagi. Tujuannya ke alun-alun sambil Car Free Day, cuci mata sambil juga melihat cewek-cewek cantik yang sedang jogging. Hahaha, mantap. Bukankah seperti itu, guys? Kapan lagi menikmati liburan di hari Minggu? Gunakanlah waktu libur kita untuk berlibur mencari hiburan. Bisa ke tempat wisata, ke alun-alun, ke pantai, ataupun ke sawah mungkin, ataupun juga ke bukit-bukit gitu, ngadem di tengah-tengah hutan. Bisa juga. Yang penting bisa membuat pikiran kita jadi fresh dan membuat pikiran kita jadi berpikir yang negatif-negatif. Kan bukankah seperti itu, guys? Lampu merah menyala, kita berhenti dulu sejenak, guys.